Waktu Indonesia Bercanda. Banyak sekali lagi mungkin yang sedang menyaksikan bersama anaknya, harap diawasi ya dan diarahkan ya. Sama kayak bapak ini ya. Anaknya kok nggak diawasi, ini kemana? Kita kuisnya masih belum selesai, masih ada lagi. Anaknya kemana Pak? Pak, anaknya kemana? Boleh juga kali Pak. Dia nggak boleh, dia nggak boleh ketiup angin dikit hilang Pak. Atau jangan-jangan Pak kayak bunglon lagi menyamar ya. Mungkin Pak nempel ke ubin. Enggak lah. Masa bisa gitunya? Injek lo ntar, jangan cari. Tunggu sebentar. Sepatu lihat, ada nggak? Kita cari, sebentar. Coba mungkin dicariin sama bapak di belakang lagian. Bapak kok nggak diliatin lagi anaknya, ya, Pak? Iya, emang suka begitu tuh. Kenapa kok lemes banget kayaknya? Ya, saya nggak tahu apa. Akhir-akhir ini saya kan memang cepat capek. Bar, badan ini kurus banget loh, kambing duit ini. Kamu nggak diurus ya Pak kalau di rumah? Makan yang banyak, jangan cuma makan paku. Jangan menghina ya Cak. Saya ini makan 4 kali sehari. Lauk juga daging, ayam, telur. Nah, justru ini cara yang salah. Kalau tiap hari kamu makan daging yang berlemak, itu bukan berat badan yang nambah, tapi kolesterol yang nambah. Aku punya solusi buat kamu. Apa? Ayo ke dokter. Bener nih solusi. Iya. Tenang. Ini solusi buat kamu. Makanya ini air hangat. Terus? Ini solusinya. Berat badan bisa nambah. Nih, air hangat masukkan 3,5 sampai 4 sendok takar ke dalam air hangat. Nih, pegang 1, 2, 3, 4. Terus? Diaduk. Sampai larut ya? Iya dong. Ini kalau diminum, berat badanmu bisa nambah secara bertahap. Rutin minumnya. Siap diminum. Udah larut tuh. Kamu udah makan? Ya udah dong, Kak. Boleh minum. Minum nih, Kak. Oh, berat badanmu jadi nambah dan gak gampang capek lagi. Ayo, ikut tulis lagi. Masa ngelanjutin kuis pakai diancam, honor dipotong, baru mau. Semangat. Siapa? Semuanya masih semangat gak? Semangat. Oke, kita lihat ya sepertinya keempat peserta masih bersemangat untuk melanjutkan. Karena kita masih ada kuis selanjutnya, yaitu kuis Kata Misteri. Jadi nanti ada pertanyaan, kita sediakan ada 9 huruf, kita acak di sana. Pilih huruf yang Anda perlukan untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, baik. Dan karena jawaban sudah disediakan huruf-hurufnya, jadi dapat dipastikan bahwa waktu menjawabnya itu harus singkat ya. Ya. Oke, baik. Kita sudah siap, kita akan bisa langsung mulai. Boleh kita beri semangat untuk kedua tim. Kata misteri yang pertama, persamaan antara ayam dan bebek adalah binatang yang punya... Ya. 3, oke silakan tim B. Oke, 3, ekor. 2 ekor. Ekor. Oke baik tim B ekor. Menjawab ekor. Apakah ekor ada di sana? Ini ekor ada semua, E-K-O-R. Dan apakah jawabannya... ini benar? Bukan. Oke. Dimaksud tim A silakan. Persamaan antara ayam dan bebek adalah binatang yang punya. Oke silakan tim A. Punya orang. Iya. Punya. Ya, punya orang. Ada. 2, 1 ya, punya orang. Punya orang benar. Baik kita kunci orang. Punya apakah orang ada di sana? Orang. Ah. Apakah ini jawabannya? Iya. Sip, mantap. Memprotes apa? Ya. Punya orang bener Pak ya, punya orang Pak ya. Berarti tim A berhasil menyamakan kedudukan dengan tim B. Sama-sama nilainya adalah 100. Sip.
Pak. Kan saya mikir yang ada di bebek, yang ada di ayam. Ya ekor, Pak. Pak, ini pertanyaannya kayak gak berkelas, Pak. Bebek itu punya orang apa enggak? Kalau ada bebek, Anda ambil, kira-kira ada yang marah enggak? Marah dong. Iya sih. Kalau ada ayam, Anda ambil. Marah dong. Jangankan ayam hidup. Ayam potongan di piring goreng itu Anda ambil, yang punya bisa marah loh. Oh, iya. Anda jangan... Iya. Jangan sok berkelas tapi ngambil ayam orang. Jangan, gak boleh. Ya. Oke, baik. Selamat untuk Timas. Ya lagi. Halo. Baik, dan kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Oke. Oke. Pertanyaan kedua, perhatikan baik-baik. Oke. Saat naik kendaraan, kita bisa mengetahui kendaraan belakang kosong atau enggak pakai. 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab, kita lempar ke penonton. Oke, tim B silakan. Tim B. Pakai nanya. Nanya. Hey, kosong enggak? Kosong. Iya. Pakai nanya. N A N Y A. Ada semua di sana. Pakai nanya. Dan apakah betul jawaban ini? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Dima. Oke, ini adalah lawannya sama-sama kuat. Tiba aja, jangan mau kalah. Soal selanjutnya silakan. Kok gak protes, Dima aja? Protes dong, Pak. Saya... Kok pake nanya? Pak, kalau kita main sendiri, ayo. Kalau kita naik motornya sendiri? Paling enggak, kenapa Anda melihat spion? Karena Anda sudah nanya dalam hati. Ini di belakang ada mobil apa enggak? Nanya dalam hati. Nanya dalam hati. Ada. Enggak ada nanya dalam hati. Ya benar, Anda nanya dalam hati Anda. Kan sebenarnya Anda naik motor. Pengen tahu kan di belakang ada atau enggak? Kan berarti Anda nanya dalam hati. Iya. Ini ada apa enggak? Terus lihat spion. Ini nanya dalam hati. Nanya di sini. Nanya dalam hati. Lagi bawa mobil, terus tiba-tiba nabrak ayam, aduh, ayamnya mati gak ya? Nanya dalam hati. Oke, kita beri semangat sekali lagi. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Yang ketiga, kata misteri ketiga, pertanyaannya, kalau jarang minum kita bisa kena batu, titik. Oh, maksudnya ginjal tuh. 3, 2, 1. Kena batu. Tidak ada yang bisa menjawab? Tidak bisa menjawab. Oke, tim B. Batu. 3, 2, 1. Jawabannya. Batu akik. Apakah ada? Tidak ada. Kita bisa kena batu. Batu kali. Saya. Oke, dan apakah ada jawabannya? Kena batu enggak? Iya. Baik, silakan. Benar tadi Duar. Kalau jarang minum, kita bisa kena batu titik. Kalau jarang minum kita jawabannya? Kalau jarang kena. Minum kita bisa kena batu enggak? Iya. Jawabannya? Enggak. Kena bisa batu enggak? Enggak. GAK. Apakah ada di sana? Enggak. Bukan. Dan sayang sekali kedua tim tidak bisa menjawab dan jawabannya adalah. Dan jawaban kata misteri yang tepat adalah setelah yang satu ini. Saya sih terus terang aja Pak, ini udah gak bakal saya protes. Karena orang jenius di dunia pun kesini bingung.